Misel hati-hati. Hai, welcome back to my YouTube channel. Tapi di kali ini ada yang beda karena dari aku yang biasanya bikin cover main piano sambil nyanyi, di kali ini, di section kali ini, aku bakal bikin konten question and answer. Yeay. Oh, jadi aku kemarin udah bikin story yang isinya adalah question box. Di situ aku udah milihin beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman yang udah follow Instagram aku. Jadi buat kalian, jangan lupa follow Instagram aku, Michelle Tea, oke? Di sini pertanyaannya lumayan random banget ya, beragam. Ada yang pokoknya banyak lah. Aku mulai dari pertanyaan yang pertama. Dari Kevin Maulans. Apa enak dan tidak enaknya kuliah musik, Kak? Enaknya adalah yang pertama, karena sesuai passion dan minat aku merasa senang, aku merasa nyaman, dan aku tentunya dapat ilmu banyak dari pendidikan musik itu sendiri. Terus enaknya lagi, teman-temannya seru sih, karena emang kita sesuai kan. Terus kalau nggak enaknya itu ya awalnya aja mungkin baca not balok, karena sebelumnya aku kuliah reguler biasa, terus masuk musik jadi belajar not balok. Udah sih itu aja, selebihnya kuliah musik enak. Pertanyaan selanjutnya dari Ruby Jengjeng 07. Pertanyaannya adalah, kapan manggung di Palembang? Kalau aku diundang. Oke, jadi jangan lupa undang aku ke Palembang. Pertanyaan selanjutnya dari Arga _ Arino. Apa aja mimpi-mimpi yang belum kesampaian, Teh? Mimpi-mimpi yang belum kesampaian banyak. Aku pengen punya rumah buat orang tua aku. Terus mimpi biar subscribernya 1 juta. Itu kan termasuk mimpi ya. Terus pokoknya aku berharap aku bisa lulus kuliah cepat dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dari Rikis Sopian. Mau bilang makasih udah coverin banyak lagu yang enak buat dengerin pas kerja. Sama-sama. Kalau kalian senang dengan konten yang aku buat, dengan setiap lagu yang aku nyanyikan, aku juga senang. Jadi makasih ya yang udah dengerin. Yang selanjutnya, pertanyaannya adalah dari Erul Sah. Asli Jawa apa Sunda, Kak? Aku asli Jogja. Aku jadinya asli Jawa. Dari auli@ptrr. Tea punya mantan, sebutin inisialnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Sombong amat. Pertanyaan dari ini kayaknya seputar mantan ya. Rayak _. Pertanyaannya adalah, gimana caranya lupain mantan, gimana ya, Kak? Dan lagu yang cocok untuk mantan apa ya? Gimana ya? Ini aku di mana ya? Ini apa sih? Caranya ikhlaskan. Pertanyaan dari 10969 Tiki. Kapan nikah? Kapan ya anaknya? Kalau nggak hujan kayaknya. Oke. Next.
Ini dari Nandito underscore Tata Ung. Kak, kalau boleh tahu, kakak kepengen sesuatu apa yang belum pernah terwujud sama sekali? Yang belum pernah terwujud, bahagiain kamu. What? Next. Pertanyaan dari Budi BUDHY underscore M. Umur kamu berapa? Umur aku, ada yang bisa debak nggak? Berapa? Yap, bener kamu. 100.000. Oke. Okay. Pertanyaan selanjutnya dari Joya Radea underscore. Akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain, Kak? Akhir ini lagi sibuk dengan kuliah semester akhir, dengan YouTube, dengan lika-liku kehidupan ini. Tuh. Ya, selanjutnya adalah dari Arya Yudhistira 09. Nah, ini nih. Tangga nada, Kak. Tangga nada. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Penting banget ini pertanyaannya. Makasih, Arya Yudhistira 09. Penghasilan gaji YouTube-nya per bulan berapa nih? Kepo dikit. Berapa ya? Kepo banget atau kepo aja? Dari Restu Dharma Prayoga, kapan ke Bali lagi? Kapan ya? Kemarin habis ke Bali. Mungkin besok. Adam FA 07 underscore, like game or food? Aku lebih prefer ke food, soalnya aku gak suka nge-game. Aku lebih suka makan karena bikin bahagia. Yang selanjutnya dari Hikmal Rahmatullah underscore, Kak, udah punya calon belum? Calon apa nih? Calon anggota DPR? Calon Tom? Yang selanjutnya dari Ina Antikaka23, Kak, sejak kapan bisa main piano? Jadi awalnya saat itu, pada suatu hari aku melihat orang bermain piano waktu aku SD. Terus aku pengen bisa main piano, terus ya udah deh aku ngikut-ngikutin, ternyata suka. Terus aku latihan gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Cindy Chef. Kak, kalau dapet job nyanyi di luar kota tapi pas jadwal kuliah, lebih milih kuliah atau ambil jobnya, Kak? Kalau aku, karena kuliahku mendapatkan kesempatan untuk gak masuk 4 kali, aku bakal pakai itu. Jadi misalnya nih, jobnya di hari Kamis, ya aku ambil bolos di hari Kamis itu, aku ambil satu, dan kan masih ada 3. Jadinya ya pintar-pintar aja sih, gimana aku baginya, memanfaatkan waktu untuk jangan bolos, supaya kalau ada job bisa kepake gitu. Dari Muhammad underscore R. Shudin, request lagu yang bahasa Inggris atau kayak lagu All I Want gitu. All I Want udah aku cover ya, search aja All I Want Michelle Atea, aku udah cover itu. Okay, segitu aja question and answer hashtag pertama dari aku. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya lagi, bisa komen di
kolom komen video ini, kalian mau tanya apa aja, aku usahakan untuk jawab. Bisa kok tanya gimana aku proses bikin cover, mungkin bikin konten di YouTube gimana, itu bisa banget, aku bakal jawab. Jadinya apapun pertanyaanmu, tulis di bawah. Oke, bye! Jangan lupa subscribe YouTube aku, like and comment. Udah? Kurang dawa. Oke. Dah? Dah? Ya. Yeah.